Selamat pagi Sobat AAT, dimanapun Anda berada. Pemirsa setia, kembali ke channel YouTube Advokat Amin Tras. Untuk penerbukaan seperti yang Bapak Kasih kami jelaskan. Mari si Komandan, mari senior. Baik, ini hasilnya. Menghidup positif. Positif tabu, atau biasa kita sebut metan-metan. Positif. Yang kami hormati Kabid Propam Polres Pusat Kota yang mewakili, yang kami hormati Direktur Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Laporan singkat pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika pada hari Kamis tanggal 12. 8 orang tersangka berupa narkotika golongan 1 jenis sabu seberat 1.663. Bersama pimpinan saya tim untuk kegiatan pemusnahan yang memang kita rutin lakukan di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel. Untuk hari ini yaitu periode bulan dari Oktober sebagian sampai dengan November. Sampai November juga walaupun belum habis, tapi sebagian sudah kita masukkan ke dalam acara pemusnahan tersebut. Untuk jumlah tersangka yang ada di belakang saya ini sekitar 8 orang tersangka. Tadi yang sudah disampaikan juga oleh Pak Binop. Untuk jumlah barang bukti yang akan dimusnahkan dan sudah termasuk ada juga yang disisihkan untuk kegiatan pemeriksaan laboratorium untuk kegiatan di berkas persidangan nanti di pengadilan, sehingga ada beberapa barang bukti yang kita akan musnahkan berupa sabu dan ekstasi.
insyaallah ini semua untuk keterbukaan kegiatan lidik sidik di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel. Tolong rekan-rekan, atau terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu sekalian yang melihat atau menjalani proses pemusnahan. Itu saja mungkin yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya memang pagi hari ini kita ada 5 laporan polisi yang kita lakukan pemusnahan. Dari 5 laporan polisi tersebut ada sekitar 8 tersangkanya dengan jumlah barang bukti 1.663,09 gram dan ekstasi dengan jumlah 10 butir. Itu laporan polisi tersebut memang yang paling menonjol yang 1.000 butir lebih. Itu TKP-nya di daerah parkiran pelabuhan penyeberangan Tanjung Siapi-Api, masuk daerah Batu Asin ya. Hasil dengan tersangka 2 orang yang memang domisili kedua orang tersebut di Parang Jambi. Dia ini ngantarkan barang untuk disebarkan lagi di wilayah dan 8 tersangka ini sebagian besar ini pelaku apa Den? Pengedar, bandar atau apa Den? Kurir. Bisa kita kategorikan dengan jumlah lebih yang banyak seperti ini dia bandar dan juga memang termasuk juga pengedar. Sebagian besar warga mana ini Dan? Palembang ada campuran. Tadi yang 1000 butir itu daerah warganya warga Jambi. Kalau untuk yang lain wilayah Palembang. Mirsa setia yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, lonceng, komen, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.